Pakai kerangkeng segala ya. Mesin apa sih mas? Mesin diesel ya? Yanmar. Ingat, isi air, oli, dan solar, saringan udara juga diisi oil. Merek Yanmar. Malam berapa? 10 juta? 11 juta? Yanmar. Ini dibelinya di dekat bandara ya. Ini untuk kepentingan apa sih, menggerakkan ini ya, baby apa? Molen ya. Menggerakkan molen untuk pembangunan Palestina 3. Palestina 3 untuk ruang kelas 12 ruang. Untuk 12 ruang kelas demi suksesnya pembangunan 12 ruang kelas Palestina 3, maka selama ini kita minjam mulu. Sehari nyewanya berapa mas? 100 ribu. Iya, makanya ini lebih baik dibeli 10 juta untuk selamanya. Ini lagi dibuat kerangkeng untuk keamanan. Nah, kawan nih. Ini tuh kerangkengnya tuh. Jadi kasih rumah-rumahannya. Nah, ini di sini ada molennya. Katanya kata Ustaz itu sih molen yang gede juga bisa dia ya. Kuat ya mesin itu ya? Ini ahlinya perkelasan, pengelasan di Sidokom. 12 tahun terakhir Mas Kasan, mohon didoakan supaya mesin ini kuat dan handal sampai awet ya mas ya, awet sampai sukses nanti 3 lantai dan juga seterusnya bangunan-bangunan di Sidokom ini. Pondok Pesantren An-Nur Darun Najah 8. Demikian kawan-kawan, sekilas info tentang inventaris baru mesin diesel Yanmar 10 juta.